Ini aja mau sidang. Ya, turun dulu ya. Ya, harus turun kan tuh. Lihat armor di dalam tadi gimana mungkin? Sempat masih ada rasa trauma juga nggak sih kak Intan? Sempat ketemu tadi. Harapannya atau kepengennya dari kak Intan ke armor seperti apa mungkin pengennya? Untuk mengasih tahu ke anak-anak seperti apa ya, dan bapaknya maksudnya sudah ada pertanyaan nggak sih? Pertanyaan nggak sih? Pertanyaan sih pasti ada. Malah membatasi diri untuk tidak terlalu membahas. Pos. Karena kan anak-anak ini masih di bawah dan belum pernah sih belum ngasih tahu hal itu. Tadi ada interaksi nggak sama Mor dalam udah ngobrol nggak? Iya. Oke. Tapi anak-anak sendiri sempat menanyakan ayahnya nggak sih, walaupun ayahnya bisa dibilang tuh sudah ditahan seperti itu kak. Namanya seorang anak pasti cuman aku ya menjelaskan cerita apa mungkin nggak nggak mengajar serta orang. Intan ada gugatan cerai nggak sih? Kita tadi setuju ya, hari ini alhamdulillah kita lega sekali. Persidangan akhirnya dimulai setelah kita menunggu cukup lama. Dan kita berharap memang persidangan ini berjalan sebagaimana mestinya. Intan bisa mendapatkan keadilan, ya, pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Ini adalah dalam konteks untuk memperjuangkan keadilan supaya perempuan-perempuan di luar sana, anak-anak di luar sana tidak lagi mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari suami ataupun ayahnya. Jadi ini adalah pesan moral yang harus kita sampaikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus ditegakkan sebaik-baiknya. Dan Intan alhamdulillah hari ini siap lahir batin ya, siap lahir batin untuk menghadapi persidangan dan memang sudah mempersiapkan segala hal. Kita sudah berdiskusi. Nah, terkait dengan status Intan sebagai istri dari pelaku, tentu ini juga sudah melalui proses diskusi yang panjang dan perlindungan yang panjang juga dari Intan dan keluarga ya Intannya. Mereka sudah istikharah, insya Allah secepatnya masalah perceraian juga akan kita selesaikan. Bu, ini kan tadi kan bisa dibilang sidang hari ini kan secara tertutup. Mungkin alasan dari majelis hakim diadakannya tertutup mungkin seperti apa, Bu? Ya, kalau KDRT memang biasanya bisa terbuka, tapi karena ini korbannya ada anak-anak di bawah umur, tentu ini wajib untuk dipersidangkan secara tertutup. Bu, perceraian setelah kasus
kalian selesai atau barengan? Sedang kita pikirkan. Jadi dalam proses, kalau semuanya sudah siap, nanti kita akan sampaikan kepada Intan. Berarti tekad Kak Intan sendiri buat berpisah dengan Armor udah bulat atau seperti apa mungkin? Udah bulat. Kalau dari keluarga gimana Kak Intan? Keluarga besar. Keluarga besar juga sama sih, keluarga besar tapi kalau komunikasi sama pihak keluarga Armor sendiri gimana? Bisa ada atau gimana mungkin? Komunikasi gitu. Komunikasi sih belum, kemarin anak ulang tahun cuma kita bertemu gitu kan? Anak bertemu sama sempat pas awal-awal sekali. Hari ini bertemu Armor mungkin ada masih kerumah lagi kan? Tadi sih udah dijawab ya kalau kita mau ya. Cuman ya nggak terlalu apa namanya kita bikin kebahagiaan di sini juga membebaskan diri sama anak-anak. Tapi udah pernah jenguk Armor belum sih selama di dalam kan? Berapa kali? Berapa kali? Sama anak ya. Tapi permintaan maaf langsung dari Armor sudah tersampaikan belum ke kakak? Mungkin permintaan maaf secara langsung sih belum. Cuman mungkin ya. Soal itu kan soal preferensi masing-masing ya. Tapi yang pasti sampai dengan hari ini Armor secara pribadi belum pernah meminta maaf kepada Intan ya. Tapi kemarin memang Intan sempat membawa anak-anak ke ketemu Armor dalam konteks membawa anak-anak karena anak-anak mau ketemu melepas rindu ya. Waktu ngobrol apa sama Armor? Ada obrolan gak sih kemarin? Melihat perubahan ini gimana? Udah berapa bulan gitu? 3 bulan apa 4 bulan? Ya, penting mandiri. Kalau 3 bulan aja deh. Jadi aku memang gak terlalu fokus untuk mandiri. Yang penting anak-anak aku sampaikan aja rasa ingin berubah. Perubahan fisik ini gimana tuh? Ini ada perubahan banyak. Dari fisiknya aku gak terlalu merhatiin ya. Sempat lihat gak kamu tadi lirik-lirik itu enggak? Enggak sih. Maksudnya Intan mungkin masih ada pendampingan psikologis juga gak sih sampai sekarang gitu ke psikiater atau psikolog terkait traumanya Kak Intan? Jadi mendekatkan diri ke Allah aja ya. Biar juga mungkin lebih baik dia. Apa sih Ismail yang bisa mau ambil dari kasus ini? Dari kasus ini, dari contoh laki-laki di luar sana misalnya menghargai perempuan. Oke. Pesan laki-laki buat Amar. Pesan apa gitu? Gimana mungkin kedepannya ini nantinya selain kalian pastinya nanti bakal jadi saksi kan? Ada saksi lain juga nggak sih ini nanti? Ya ada. Tentu saksi dari pihak korban juga ada. Kalau dari pihak pelaku sudah pasti ya. Tapi dari pihak korban ada kita punya dua saksi. Iya dua saksi sudah terpisah. Jadi bisa cepat banyak. Oke. Saksinya tersebut apakah dari kerabat dekat atau seperti apa Bu Ana? Kerabat dekat. Kerabat dekat. Saksi itu kan yang harus melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung peristiwa itu. Nanti sidang selanjutnya kapan dan apa? Sidang selanjutnya Senin depan, insyaallah jam 11 seperti tadi ya. Agendanya dan mendengarkan eksepsi dari pelaku. Mbak Gita akan datang lagi Mbak? Insya Allah hadir. Jadi saya sangat mengapresiasi ya sikap berani Intan. Karena bagi Intan ini adalah proses yang menjadi perhatian banyak orang kan? Dan ini peristiwa yang juga sudah menjadi menasional. Tentu penting sekali bagi kita untuk mengawal, memastikan bahwa peristiwa ini ya tindak pidana ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dengan hukuman juga yang setimpal ya.
dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Oke, terima kasih.